Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku akan bikin lapak cake coklat toast. Nah, ini bikinnya tuh super gampang, tanpa mixer, tanpa oven. Ini rasanya lumer banget di mulut. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Sambil nonton video ini, jangan lupa like, komen, share ke seluruh sosial media kalian, dan subscribe. Lalu aktifkan tanda loncengnya ya. Untuk bahannya di sini aku pakai 60 gram tepung terigu. Nah, untuk takaran sendok ini enggak terlalu menggunung atau enggak terlalu rata. Tapi ini munjung seperti ini. Nah, ini sama dengan 6 sendok makan tepung terigu. Lalu di sini ada 60 gram gula pasir. Nah, untuk takaran sendoknya seperti ini. Ini sama dengan 5 sendok makan. Air secukupnya, 1 butir telur, 1 saset susu kental manis, 1 saset coklat toast, dan 1/4 sendok teh garam. Pertama-tama aku akan pecahkan 1 butir telur. Lalu masukkan gula pasir. Nah, ini aduk-aduk sampai gulanya itu larut. Lalu masukkan coklat toastnya. Nah, ini aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan air. Nah, ini gulanya udah larut. Nah, sekarang akan aku masukkan tepung terigunya. Nah, ini aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Lalu masukkan susu kental manis. Lalu aduk kembali. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai gak ada lagi yang bergerindil. Nah, ini adonannya udah cukup, udah halus. Nah, seperti ini. Nah, jadi total pemakaian airnya itu hanya 80 ml. Nah, di sini aku udah siapkan cetakannya. Ini aku pakai cetakan kue talam. Ini udah aku olesi dengan minyak tipis-tipis. Nah, sekarang akan aku tuang adonannya. Nah, ini udah aku isiin semua. Sebelumnya aku udah panasan kukusan. Ini kukusannya udah panas. Dan jangan lupa si tutupnya itu dikasih serbet. Lalu masukkan adonannya. Nah, ini akan aku kukus selama 5 menit dengan api sedang. Ini udah 5 menit, udah matang. Nah, sekarang akan aku angkat dan tiriskan. Ini udah aku keluarkan dari kukusan. Nah, sekarang kita tata di atas piring. Nah, sekarang atasnya akan aku kasih taburan gula halus. Nah, ini dia lapak cake coklat toastnya udah jadi. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.